Hadirin sekalian, tentu saja perjuangan tidak akan berakhir dengan apa yang dinamakan dengan penaklukan dan apa yang dinamakan dengan proklamasi kemerdekaan. Karena perjuangan barulah akan berakhir ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini hakikatnya adalah perjuangan. Oleh karena itu seorang tidak boleh berhenti berjuang sampai dia menemui Allah, menemui Rabb Azza wa Jal. Disitulah dia akan tahu apakah dia termasuk seorang pejuang yang menang atau seorang pecundang yang terkalahkan, yang mungkin tertipu pada dirinya sendiri.